لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله malam ini insyaAllah kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu, majlis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayap, yang mana majlis ilmu ini insyaAllah ada barakah, ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Bersama saya di sebelah kanan Imam Muda Hizbur, didatangkan khas daripada Kelantan. Kelantan? Oh, jauhnya Kelantan. Orang kampung memang tu, orang kampung Murah Projek Khairul Anam bin Masal. Di sebelah kiri saya saudara Tawi, Ustaz Tawi daripada program Pencetus Ummah. Dengar abang, orang Kedah Ustaz, orang Citra. Ya, orang Citra, dekat dengan rumah saya. Baik, insyaAllah promo-promo, okay. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama membincangkan satu tajuk yang agak dahsyat juga bunyi, iaitu JQ. Tahu tak JQ ni apa dia? JQ ni kalau kita selalu dengar, Gen Y lah. Ni main-mana JQ. Kalau Q dengan Y, Y dulu. Ni JQ ni zaman dulu kala ke? Zaman sebelum merdeka ke? Zaman prasejarah ke? Zaman bila JQ ni? JQ ni merupakan singkatan kepada generasi Al-Quran. Kalau kita faham, Gen Y ni generasi yang lahir selepas tahun 1980-an. Tapi JQ ni lah generasi Al-Quran. Generasi yang mana tidak ada tempoh masa. Generasi yang sentiasa mengamalkan Al-Quran. Baik, insyaAllah. Jadi malam ini saya ingin membalikkan soalan kepada panel pertama kita, iaitu Imam Muda Hizbur. Ustaz, kalau tak keberatan, berat pasalnya, kita minta Ustaz supaya memberikan sedikit takrifan, memberikan sedikit makna kepada para audiens, apakah yang dimaksudkan generasi Al-Quran itu Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak semangat nampak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد وسعه علمك آمين. سبحانك لا فهمنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الحمد لله. Yang dimuliakan, dihormati Tuan Moderator, Imam Muda apa nama? Imam Muda apa? Imam Muda Sabri. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Tan Tawi daripada program Pencetus Ummah. Ini kali pertama jumpa Ustaz, apa khabar Ustaz saya? Nampak penat tu. Allah. Al-Muhtaram Habib Syekh Abdul Rahman bin Hafiz Hafizahullah Ta'ala, dan juga jemaah-jemaah daripada Yaman, ahlan minkum, barakallahu fikum, ud'u Allah lana bitawfiq wa najah insyaAllah. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, jadi program kita pada malam ni kita difahamkan, kita lewat sikit lah sebab Syekh ceramah tadi, apa yang kita dapat input, faham tak apa Syekh yang sebut tadi? Faham tak? Sebab tu tengok ramai angguk. Oh, angguk macam-macam angguk tengok ah. Ada yang angguk tadi, maksudnya yang angguk sekali je, senyap. Parti-parti tengok lah. Lena. Allah Rabbi. Okey, tajuk kita pada malam ni insya-Allah mengenai apa? Generasi Al-Quran. Sebelum saya bagi jauh, tadi Tuan Moderator kata saya datang dari Kelantan. Tiba-tiba Kelantan ni, saya asal Kedah, duduk kumpul, tak ada kena-mengena ni. Tiba-tiba dia sebut Kelantan.
Upo-uponya ayah saya orang Kelantan. Orang Kelantan, saya duduk di KL, mak orang Kedah. Daripada KL tadi 5 petang tadi. 5 petang, 4 petang direct shoot sampai sini 8 setengah. Kudia KL. KL Bukit Jalil straight sampai sini 8 setengah. Tak laju lah saya bawa. 26, 25. Oh, tu dia 26, 25. Naik kancil macam tu lah. Okey, program kita pada malam ni tajuk kita nak bincang mengenai generasi Al-Quran. Sebut generasi Al-Quran, tajuk tu hebat. Kadang-kadang tajuk dia main peranan untuk anak-anak muda. Tapi Alhamdulillah, ucapan tahniah kepada mahasiswa, mahasiswi USM yang mana walaupun tajuk dia generasi Al-Quran, tapi saya boleh katakan ramai malam ni, Alhamdulillah. Ramai. Sebab kadang-kadang tajuk main peranan. Saya pernah pergi di UiTM Shah Alam. UiTM Shah Alam. Tajuk sama juga. Tajuk bercerita tentang akhlak mulia peribadi Muslim. Pak Wang ni datang. Allahu Rabbi, akhlak mulia peribadi Muslim. Tak ramai. Tapi bila buat tajuk berpoligami, oh tu dia penuh. Tajuk cinta, kahwin ketika belajar, bersila kali. Bersila penuh kat situ. Tu dia kat bersila dulu. Semangat sebab tajuk punya pasal. Tapi Alhamdulillah malam ni, walaupun tajuk kita tajuk generasi Al-Quran, bagaimana kita nak tengok pemuda generasi Al-Quran, saya ucapkan jutaan tahniah kepada mahasiswa dan juga mahasiswi USM. Alhamdulillah. Definisi, ta'rifat generasi Al-Quran, orang yang membawa Al-Quran, anak-anak muda. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, Nabi sebut kata dia, tartufikum amraini ma intamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, tartufikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu ni dua benda. Nabi ditinggalkan kepada kita dua benda. Pusaka dia. Ma inta masaktum bihima, selagi mana kamu berpegang teguh, kamu ikut, kamu taat apa yang dua ni sebut, lan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Lan bila masuk dalam kalimah, dalam fi'il mudhari', dalam bahasa Arab, lan memberi makna. Sebab itu kalau kita belajar Arab, bila kita baca Quran, kita faham makna dia. Beza lan bila masuk pada fi'il mudhari', dia memberi makna tidak akan sesat buat selama-lamanya, tidak ada penghujung. Maksud dia, kan dalam Quran kan ada lan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanal, lan apa makna lan? Tidak akan sekali-kali tercapainya kebaikan selagi mana kamu tidak menginfakkan benda-benda yang kamu sayang. Takkan dinamakan baik kalau kamu tak infakkan benda yang kamu sayang. Kita bagi nasi basi ke orang, adakah dinamakan bagus? Baik? Tak. Bulan Ramadan, kita bagi benda-benda yang kita sayang. Lepas tu ustaz, nanti kereta kat luar tu bagilah ke orang sayang. Itu keperluan kita nak pakai. Benda yang kita sayang, bukan kita nak buang. Itu maksud Quran. Lan berbeza dengan lamma. Dalam Quran kan ada. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum. Walamma ja'. Lamma, apa makna lamma dengan lam? Lamma dia memberi maksud tidak datang. Lamma tidak datang, maksud dia akan datang mungkin tahun depan. Lam dia tak datang, mungkin esok. Itu bahasa-bahasa Al-Quran. Kalau kita boleh faham makna dia, Allahu Rabbi, cukup indah. Cukup indah. Sebab itu Nabi SAW sebut, kata dia, aku tinggalkan kepada kamu dua benda. Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua benda. Orang yang jaga prinsip disimpan dalam diri dia. Hafiz Quran. Orang yang selalu baca Al-Quran. Mulut dia selalu sebut Al-Quran. Di Mesir, di Syria, di Jordan, di Yaman, kebanyakan syabab-syabab dia, pemuda-pemuda dia. Ini perkongsian. Kebanyakan pemuda-pemuda dia.
Sebab saya duduk di Mesir dulu, saya pun tahu juga sama. Di Syria saya duduk sama. Anak-anak muda dia walaupun tak belajar dalam bidang syariah, kita kebanyakan bila belajar bidang syariah, kebanyakannya semua boleh Quran. Kadang-kadang di sana ada yang ambil bidang tijariah, bab-bab perniagaan. Ada yang ambil bidang apa engineering. Tapi semua pemuda dia walaupun berbeza dari segi bidang, Al-Quran sentiasa berada dalam poket dia. Sentiasa dalam kocik dia. Tak satu Quran, satu juzuk ada, mesti standby. Duduk tunggu bas mesti buka. Seluar jin pakai. Orang. Ini benda-benda yang kita boleh ambil daripada mereka. Pakai seluar jin sebab dia bukan bidang agama dia belajar. Dia belajar bidang engineering. Pakai seluar jin, t-shirtnya, duduk dekat bus stop. Bila dibuka Quran, kita tengok wallahu rabbi, hebatnya anak muda ni. Kita ikut contoh ni. Tapi kita, bi'ah kita, suasana kita belum jadi macam tu. Bi'ah kita, kalau kita bawa Quran, kawan-kawan tengok, oh tu dia, takut aku nak rapat dengan dia. Oh, saat lagi dia buka Quran. Nampak? Kita jadi macam tu. Kenapa jadi macam tu? Sedangkan Al-Quran tu semua yang mengaku Islam dia berpegang dengan tu. Tapi seolah-olah macam, oh segan aku tengok Quran dalam buku. Jangan apa-apa kat dia. Nampak? Kan kawan-kawan kan dia selalu macam tu. Kadang-kadang kita takut nak berubah sebab sebabnya. Sebab kawan-kawan pandangan orang tengok kita. Macam contoh saya buat. Kadang-kadang orang dia nak berubah, nak jadi orang yang hebat. Dia nak jadi orang yang sentiasa bersama dengan orang-orang baik. Tapi dia bila nak buat perubahan tu, dia takut. Nanti kawan sebut kat dia, kata macam tu, kata macam ni. Betul? Contoh dia nak buat benda-benda sunnah, nak pakai jubah, nak pakai kopiah. Sedangkan dia ambil bidang engineering. Surah buat nanya, orang tolak aku jadi imam kah? Ha, dalam Fatihah aku tak pun nak clear ni. Bertukar dengan surah Al-Wallah. Tu dia. Ha. Kan? Orang takut. Ya, pernah berlaku. Kadang-kadang kita pergi nak pergi sembahyang, ialah kita pun baru start nak pakai jubah, tengok ustaz tu pakai smart, sebai-sebai sikit tak sini kan. Bubuh kopiah tajam pula, zak. Fuh, confirm lah. Ya, duduk pula belakang saf Pak Imam. Kebetulan Pak Imam hari tu tak boleh mari. Ada kecemasan. Pak Bilal depati tengok, tak ada yang lain lah. Kawan tu pakai seluar jin, baju Melayu. Kawan ni pakai seluar slack, baju tak pakai. Kawan ni pakai kain. Dia tengok yang mana yang agak-agak nak tolak jadi imam. Ha? Yang mana? Ni yang jubah ni. Ha, ni standby ni. Kan, walaupun kopiah tak pakai, tapi dia yang paling bagus sekali. Ji, sila ji, imam. Tu dia. Saya kira tanya, saya ni nak baca Quran ke baca hadis? Ha, tu dia. Nak baca Quran ke baca hadis? Tu dia. Habis. Sebab itu kita nak, kalau boleh, kita nak berubah kerana Allah. Kita nak buat satu bagian kerana Allah. Tak ada pandangan langsung daripada manusia. Aku buat untuk diri aku dan juga Allah. Nak dapat generasi Al-Quran, orang yang hebat, orang yang mantap dalam bab Al-Quran, Allah Rabbi, dia memerlukan perkara yang luar biasa. Sebab cabaran yang untuk orang yang jaga Al-Quran, cabaran untuk orang yang menjadi generasi yang disebut-sebutkan, cukup susah. Sebab apa? Cabaran masa kini dia, cabaran anak muda masa kini ni, Allah Rabbi, tantangan hebat. Saya nak kongsi cerita satu lagi. Boleh ya? Berapa minit ni? Saya seorang babi ya? Seorang lagi berapa minit? Saya berkongsian. Boleh ya? Boleh macam ni? Faham tak? Faham? Tadi Habib cakap pun faham? Saya cakap Melayu ni. Kau orang Arab lah ke ni? Tengok muka macam Arab lah ke? Satu konsep. Apa? Adik Muhammad kenal ya? TV9 yang azan Allahu Akbar. Azan kenal kan? TV1. Kau tak tengok? Tengok Astro je? Amboi. Mentang-mentang PO ada kat sini. Adik Muhammad TV9 kan? Konsep. Saya cerita saja. Saya pernah masuk apa nama Musabaqah Al-Quran peringkat kebangsaan. Saya mewakili negeri Perlis tahun 2009. Sepatutnya saya masuk Kedah. Tapi Kedah ni terlalu ramai sangat yang tertera.
30 orang nak lawan saya, memang kalah aku. Itu yang lari pergi Perlis. Perlis ada 4 orang, 5 orang. Confirm lah. Kan? Kita dapat, dapat 5 orang. 1, 2, 3, 4. Memang dapat juga nombor. Saya dapat, okey Perlis. Saya Johan. Johan pergi Kelantan. Apa nama? Kebangsaan. Peringkat kebangsaan. Hafal Quran dalam dalam musabaqah Al-Quran. Hafazan. Bila pengadi tanya, kita jawab 5 soalan tanpa tengok Quran. Duduk atas stage beza tau. Kau duduk di bawah orang tepuk, kita boleh jawab. Duduk di atas stage orang suruh baca Qul Allah, kau duduk. Ha, baca Qul ya ayyuhal kafirun. Tu dia cari jalan tak balik. Cari jalan tak jumpa, nak balik patah balik kat mana ni? Tak landing, tak nak. Terlupa sebab ramai tengok. Ini Quran pula 30 juzuk tepuk. Huh, 5 soalan. Saya pergi sana, saya jumpa dengan adik Muhammad di 9. Dia mewakili negeri Selangor. Dia ketika tu kalau tak silap umur dia 13 tahun. 13 tahun hafiz Quran, 30 juzuk Quran bersama dengan tafsir. Saya masa tu umur 27. Tak tahu manalah, tapi tua pada dia. Dia 13, kita 27. Kalau dia 17 okey lagi. Dia 13. Dia 13, kita 27. Masuk saya, kita tengok je budak mamak. Oh budak ni memang boleh makan ada. Memang boleh makan ada ni. Oh tengok tu. Nafsu besar. Naik atas stage, saya tengok dia baca. Pati je tengok bacaan. Soalan yang pertama daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-42, pengadil baca. Baca satu soalan, tak ada satu pun sangkut. Tengok dia, oh asyik dia ingatan Power Rangers tu. Soalan yang kedua, imam tepuk lagi. Pengadil tepuk dia. Hakim Fatih tepuk dia. Lancar dia tepuk. Oh dia tak sangkut ni, macam mana dia tegur kat aku. Soalan kedua, ketiga, keempat, kita kata bagilah salah satu, dua, tiga ke, salah satu. Tak salah, 5 soalan, clear. Wah, confirm dapat tadi ni. Budak lagi dapat ni. Soalan tafsir, 2 soalan dia jawab, confirm, semua tepat. Oh, memang tak ada harapan. Tak ada harapan. Habis bila turn untuk umum keputusan, pengadil umum, confirm dia dapat juara. Yang lain semua kalah habis. Tua-tua semua dah 27, 26, kawan dia 13. Dapat kat dia. Kita pun rasa dia Allah tercabar. Tercabar. Saya pergi jumpa dia Muhammad ni. Time makan, jumpa dia, tepuk dia dek. Lancar macam ya. Hai. Kan? Kena penampak buaya pun tahu ni. Penampak buaya pun tahu kan? Ini nak kena lancar sangat. Kenapa nak sangkut macam ni? Baca bagi sangkut sikit naik kari. Kenapa wayar tak ada lah. Ini terbaru dengan dia. Tanya dia, adik hafal Quran kat mana? Mat, hafal Quran kat mana? Saya hafal Quran kat mana? Dia budak-budak, 13. Dia nak main lagi. Aja gua. Hafal Quran kat mana? Dia kata, saya hafal Quran sendiri bang. Allahu Rabbi, hafal Quran sendiri. Di mana dia ambil kekuatan tu? Dia adik ini umur 13 tahun, tapi dia boleh susun jadual dia, dia boleh susun waktu dia untuk dia hafaz kalimat-kalimat Allah. Sedangkan waktu tu dia belajar. Siapa yang guide ni dek? Ayah dia. Ayah dia susun. Makanan dipantau, waktu dia dipantau. Tiap kali waktu orang hafal, dia di masjid. 30 juzuk Quran. Saya nak sebut benda yang cukup susah kalau orang tu hafaz Quran walaupun dia duduk di tahfiz. Itu biasa sebab dia disusun oleh guru. Jadual-jadual dipaksa satu-satu. Ini kalau hafal sendiri, oh memang luar biasa orang ni. Lepas tu ingat Allahu Rabbi, memang anugerah daripada Allah betul. Jumpa dengan dia, dia kata saya tanya dia duduk di mana dia? Dia kata duduk di Taman Tun. Dia kata bang, saya mak ayah saya memang jaga ayah dia hafiz Quran. Jaga Quran. Kita tengok hidup, kita tengok dia tenang, relax. Oh ya Allah, tenangnya dia. Dia duduk di Taman Tun. Dia kata jadual saya cukup padat, ayah saya jaga. Di rumah saya, dia umur 13, takkan tak tengok kartun ke balik? Kartun ke filem-filem layan? Lagu-lagu dengar tak? Ayah saya jaga, dia kata. Dalam fatah saya hafal Quran, saya baca Al-Quran, ayah saya jaga. Pantau semua ni. Makan, kat rumah ada TV tak? Sebenarnya? Dia kata kat rumah saya tak ada TV. Wah. Rumah saya, rumah siapa tak ada TV kat sini? Cuba angkat tangan. Ada kan? Ada masalah ke? Ada TV, tak ada TV? Tak ada masalah. Tapi kadang-kadang bila ada, ada juga cerita-cerita yang mengarut kan? Jadi ayah dia buang benda-benda tu.
Sebab anak dia nak hafal Quran. Di rumah dia tak ada TV, duduk di Taman Tun, rumah dekat 2 juta, TV tak ada. Sedangkan orang yang kerja kontrak, kan? Duduk dalam rumah kontena, istro pun ada. Mak, istro pun ada, mak. Ai, bawah jambatan je istro ada. Imam muda, ha tu dia. Ada. Kita nak cerita kata apa? Kesungguhan anak ini dia dapat menjadi dapat menghafal Al-Quran 30 juzuk Quran. Allahu Rabbi. Dia mewakili Malaysia ketika tu ke peringkat antarabangsa di Dubai. Allahu Akbar. Kita nak ambil yang ni, golongan yang hebat. Dia dalam jiwa dia, umur dia 7 tahun, 8 tahun, belasan tahun dah ada Al-Quran dalam dada dia. Kemudian dia faham pula apa yang dia baca. Allah, sempurna hidup dia. Nah, ini laluan, ini pertama. Iklan tu. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Hizbul. Macam Ustaz Hizbul kata tadi, kalau di Syria, di Mesir, anak-anak mudanya walaupun tidak mengambil jurusan syariah, dalam poketnya ada Quran. Tapi di Malaysia, sekalipun ambil bidang syariah, dalam novel, dalam poket ada novel. Itu bezanya. Jadi saya nak tanya soalan kepada pencetus ummah kita, itu Ustaz Tantawi. Hari ini Ustaz, kita lihat ada setengah golongan yang mereka menolak Al-Quran, mereka menolak hadis, bahkan tidak mempercayai langsung kewujudan Tuhan. Kadang-kadang kita kata mengaji lebih pun masalah juga Ustaz, kalau tak mengaji pun masalah juga, tapi mereka ini menolak terus kewujudan Al-Quran, menolak terus kewujudan Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab ini adalah kitab ini, yakni Al-Quran ialah kitab yang mana tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Ustaz, saya nak tanya kepada Ustaz, bagaimana kita nak tarik golongan ini supaya mereka kembali kepada Al-Quran, mereka kembali kepada hadis, mereka kembali kepada agama dan seterusnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Ingat ku tak ada apa lah. Bahagian pencetus rumah. Sat sintin seluar, sat ubah duduk. Tak faham-faham lagi kau. Ku tak larat lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Bahagia sahabat saya cetus ummah, Tuan Pengerusi, Imam Muda Fadil Ustaz Hizbul Ar-Rahman yang merupakan juri juga masa audition saya dulu ni. Hai Ustaz, ada kira-kira ke yang boleh lekat lah? Dan juga seterusnya yang saya raikan, hadirin hadirat muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian, tengok-tengok syekh ulama besar kita bangkit keluar, oh lega aku. Merasa lega lagi nak cakap. Alhamdulillah, saya ni Tuan Pengerusi tak cerita sikit lah, lebih kurang biar data pengenalan diri tak apa lah. Walau bagaimanapun orang Kedah ya, cakap Kedah piau, boleh faham atau tidak? Boleh. Siapa orang Kedah? Oh, orang KL. Oh, ada. Boleh faham lah orang KL, orang Johor, orang Kelantan. Boleh main Kelantan? Kacik Kelantan bela-bela? Saja pasal dia nampak mengantuk tu, kita kena cuik sikit. Nah, kita dah duduk dah di dalam lubuk ilmu, di dalam suasana universiti, di mana yang kita sebut Universiti Sains Malaysia yang merupakan lubuk ilmu di Pulau Mutiara ini. Kalau kenangkan Pulau Pinang, kita buat boreal sikit, boleh tak? Kita buat boreal sikit lah. Okey?
Test 1, 2, 3. Music please. Oh. Siapa yang maukan dunia, ia perlulah berilmu. Sesiapa yang maukan akhirat, ia perlulah berilmu. Dan sesiapa yang mahukan kedua-duanya, ia perlulah berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah di atas jemputan ambil macam konsert pula Ustaz. Tengok apa nama tajuk, siswa pemangkin Gen 2. Gen 2 pula. Pasal siswa, sebab itulah ya, kita lihat sambutan siswa antara yang teramai pada malam ini. Sana. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat sekalian, biasalah saya nak sambung sikit apa yang Fadil Imam Muda sebut tadi ni. Biasalah kena dengan tajuk. Sebab baru ni di belakang rumah saya, sesuai sangat dengan tajuk tu. Asar jam jalan. Asar tu dah jam jalan. Highway dari Citra ke Bukit Kayu Hitam. Tajuk apa? Maharaja Lawa Mega Jam. Ni kalau buat di sini baru boleh jam. Jangan kata dia round ball tu, di sana dia Penang road apa nama jambatan tu dah jam dah. Balik pulau dah ada jam. Ala kulli hal, wala bagaimanapun, kira sambutan untuk tajuk kita pada malam ini, generasi Al-Quran. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, generasi Al-Quran, kita nak pegang, kita nak tengok, kita nak hayati, kita nak berkawan, kita nak jadikan mereka sebagai pemimpin kita di saat dan ketika ini susah. Betul atau tidak? Betul. Sebab apa? Sebab ata ala zaman laisal kitab illa ismu wa laisal islamu illa ismu wa laisal kitab illa rasmu. Akan datang satu masa, akan datang satu ketika, sahabat-sahabat sekalian, jangan balik lagi. Akan datang satu masa dan ketika Islam hanya pada nama. Islam hanya pada nama. Akan datang satu masa dan ketika Islam hanya pada nama. Nama apa? Hashim bin Sa'id. Nama apa? Fatimah binti Bu'ak. Nama apa? Rablah bin Ma'ruf binti Ma'ruf. Nama Islam. Nama Islam. Begitu juga tidaklah tinggal Quran itu melainkan hanya pada tulisan. Al-Quran akan bersama kita, bukan lagi penghayatan kita dengan Al-Quran, bukan lagi bacaan kita dengan Al-Quran, bukan lagi hafalan kita dengan Al-Quran, tetapi Al-Quran dibaca oleh tikus-tikus di dalam almari saja. Kita beli Al-Quran, kita berbangga dengan mushaf-mushaf Al-Quran, tetapi hanya kita simpan sebagai kenang-kenangan. Tetapi kita simpan kerana ingin menunjuk-nunjuk, oi, hang nak pinta rumah aku dekat Bali Umrah baru ni beli mushaf. Oi, mahal 300. Nah. Anak pinta bibi dah rumah. Beli mahal Quran. Oi, bangga dengan Quran yang dia beli mahal. Tetapi baca Fatihah pun duk ingat nasi kandar. Macam mana anak-anak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dia baca Quran dia ingat nasi ganda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada juga yang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah pun dah tak betul. Ni. La ni tidak mustahil.
Tidak mustahil pun ada di kalangan sahabat kita, ada di kalangan generasi kita hari ini yang Al-Quran tak reti nak baca. Soalan tanya saya, mereka yang tidak mahu berpegang dengan Al-Quran dan hadis, mereka tidak mahu mempercayai Al-Quran, soalan, kita nak wujudkan suasana wacana ilmu pada malam ini berkisar tentang generasi Al-Quran. Kita ingat tahu, kita ingat tahu, kita cinta. Bukan nak salah kalau kita nak bercinta, sahabat-sahabat sekalian. Kita bercinta, cintalah dulu kepada Allah dan Rasulnya. Kita nak bercinta sesama kita, cintalah dulu Al-Quran. Kerana cinta kenal penciptanya, kerana cinta kenal Rasulnya, kerana cinta kenal penciptanya, bahagia. Sambung. Kita cinta Allah, cinta Rasulnya. Maknanya bila kita cintakan Al-Quran ini, insyaAllah kita letakkan Al-Quran dalam jiwa kita. Kita letakkan Al-Quran di dalam jiwa kita. Tidak akan wujud lagi orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang tidak percaya kepada agama, orang yang meninggalkan agama sebagai landasan mereka. Al-Quran dah sebut kata-kata Syekh tadi ni. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan di atas sebuah gunung, nescaya kamu lihat gunung tersebut. Apa jadi dekat gunung? Hancur lebur. Orang Kelantan kata hancur lebur. Oh, hancur lebur apa? Gi makan, gi hancur. Kerana apa? Kerana takut pada Allah. Kerana apa? Kerana takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Ah, dek beradik belah nu ada agak hampa ingat apa? Ah, ini elok UA punya kedah boleh lah pinjam-pinjam sikit banyak. Nah, baik, di antaranya lagi, di antaranya lagi wujudnya orang yang kufur kepada nikmat, orang yang kufur kepada syariat, dan kita paling takut sekali orang yang kufur sampai kepada kufur akidah. Secara ringkasnya tuan pengurus, mana perihalnya orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kufur kepada nikmat Allah mudah je. Allah Ta'ala bagi anugerah kepada kita ni Islam, iman. Allah Ta'ala anugerah kepada kita ni kesihatan dah. Duk cari benda, duk karut tu tu, duk cari benda yang mabuk, mabuk apa Ustaz? Mabuk ketum. Nah, bapak borek, anak rintik. Bapak mabuk ketum, bapak anak mabuk ketumpat. Pasal apa? Pasal bapak minum sebungkui, anak hentam sampai empat bungkui. Ini di antara yang tidak paham memahami, yang meninggalkan dasar-dasar Islam yang sebenar. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jangan kita kufur nikmat Allah. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Kita jadikan Al-Quran sebagai landasan, kita jadikan Al-Quran sebagai panduan. Kenapa? Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala hantarkan panduan kepada kita. Allah Ta'ala hantarkan panduan kepada kita. Kalau kita tengok dalam mineral ni pun ada label, ada label. Lebih-lebih lagi bila Allah Ta'ala hantar kita sebagai manusia, sebagai khalifah, Allah Ta'ala hantarkan panduan kepada kita. Panduannya ialah Al-Quran. Jadi itulah panduan yang kita pandu berasaskan dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Maka kita tidak akan tergelincir pada landasan yang disebut sebagai mulhidun, orang yang etis, orang yang tidak percaya kepada agama, orang yang meninggalkan hukum syariat, orang yang meninggalkan batasan-batasan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan itulah round pertama. Setidak-tidaknya
Kalau kita pangat-pangat tadi bolehlah makan. Falyatafadhal mashkuran tabghul. Dan terkesan bila Ustaz Tantawi kata apa, letak Quran dalam bilik, letak Quran dalam almari, tikuih baca, jadilah Quran itu suci dalam debu. Dan kadang-kadang Quran ni beli, macam Ustaz Tantawi kata, beli mahal-mahal, harganya mahal sampai ke 300-400 ringgit, bersalut belian lagi Quran, tapi tak baca pun. Dia tengok Quran tu kerik-kerik je, dia tak rasa nak baca Quran. Jadi baik, saya nak beralih kepada Ustaz Hizbur. Ustaz, kita lihat pada hari ini ramai remaja yang tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan Islam secara, orang kata secara syumul, secara menyeluruh. Ada yang ambil Quran, ada yang ambil Islam ni sekat-sekat. Dia ambil kepala, dia buang ekor. Dia buang ekor, dia ambil kaki. Jadi Ustaz, saya nak tanya kepada Ustaz, sebagai siswa, sebagai belia, sebagai remaja, bagaimanakah kita ni nak mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan seharian? Tafadhal. Kan dengar semacam Ustaz Tawi, sebab suara Ustaz Tawi memang kuat. Saya tanya bila Ustaz Tawi dia sebut, dia macam Nasir Bilal Khan, tuan-tuan, puan-puan. Di mari sisi ya, nanti dia orang panggil lama Ustaz. Boleh buka? Sangkut eh? Okay, Alhamdulillah. Berapa dah waktu ni? Pukul 11 lah. Ha? Subuh. So dia subuh ni nanti. Taklah lah. Soalan mengenai tentang disebut bagaimana kita nak menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup kita. Allah Taala sebut dalam Quran, yang mana Allah Taala sebut dalam surah Al-Anfal, a'uzubillahi minasyaitanir rajim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, mereka itu apabila mendengar bacaan إذا ذكر الله, bila mana disebut kepada mereka ini asma'ullah, disebut nama-nama Allah, kemudian dibacakan kepada mereka ini ayat Al-Quran, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, mereka rasa gemetar hatinya. Rasa gemetar, Allah Rabbi dengar ayat-ayat Al-Quran. Kita rasa apa kalau kata ayat Al-Quran dengan kita dengar? Kita dengar azan berkumandang, kita ada rasa apa? Itu tanda hati hidup dengan hati yang mati. Sebab Nabi sebut, Al-maw'izzatu la tanfa'u lil qalbin qasi. Maw'izzah, nasihat ataupun pandangan takkan masuk ke dalam hati yang mana orang dia itu hati dia keras. Tidak ada cahaya apa. Tak pernah salat kepada Allah, tak pernah sujud pun kepada Allah. Dia dengar Quran, tak ada rasa apa. Dia dengar azan, tak ada rasa apa. Kita ada rasa tak? Contoh bila kita dengar imam baca, siapa yang pernah pergi umrah Mekah, kita dengar imam baca kan, kita rasa apa? Kita faham tak? Kita tak faham. Tapi kadang-kadang bila imam baca dengan suara yang lantang dia, dengan tajwid yang baik, dengan yaku yang baik, kita dapat hayati bacaan tu Allah Rabbi, walaupun kita tak faham sampai dengan bacaannya. Di Mesir, Syekh Jibril, Syekh Jibril, kenal tak? Tak pernah dengar nama ni? Syekh Jibril, bukan Malaikat Jibril. Oh, ini pasal Malaikat Jibril. Syekh Jibril, nama dia. Seorang qurra, seorang qari yang hebat, di imam tarawih 30 juzuk Quran, dia bawa seorang dia 30 juzuk Al-Quran, menjadi imam, dia baca 30 juzuk. Allahu Rabbi hebat, Ocean. Doa dia doa, dia baca doa je 45 minit. Kalau orang yang tak kuat sampai 45 minit doa ni, bila dia angkat tangan Allah, dia minta, Allahumma liku ya Allah, ya Qudus ya Allah, ya Salamu ya Allah, ya Mutakabbir ya Allah. Angkat ni. Yang makmum-makmum angkat juga, tu dia semangat. Setengah jam, 15 minit, turun bawah sikit. Beri setengah jam lagi, pakai tangkat turun. 45 minit, boleh tunggu.
Bila kami duduk di Mesir, jumpa suasana tu Allah Rabbi, anak-anak muda tengah-tengah jalan raya duduk solat sama-sama sekali dengan jin, dengan baju dia solat. Bila kita bawa pelajar-pelajar baru semayang mari, kasut pun hilang semangat, ustaz tolong bawa kami pergi sana, saya nak mayang juga dengan Jibril. Masa macam not sangat. Bila duduk sekali semayang semua, semua pakat teriak belakang menangis sebab sedap. Nangis tengok budak baru ni sebab dia tak faham. Nangis tengok dia menangis macam kan. Dengar Syekh macam tanya dia, awak nangis faham ke? Tak, lama sangat. Dia menangis sebab lama sangat dia tadi. Loh, dia kan faham lama lenguh dengan dia. Oh, nangis sebab lenguh. Sebab itu orang yang bila mana Allah Ta'ala sebut innamal mu'minun alladhina idha dhukirallah, bila mana disebut kepada dia nama-nama Allah, dia rasa gemetar hati dia. Tanda-tanda orang yang beriman, dia rasa disebut nama Allah, disebutnya ayat Al-Quran, dia rasa lain. Sebab itu Al-Quran mukjizat yang terbesar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan Al-Quran dibaca dalam solat. Al-Quran dibaca ketika orang apa? Jenazah orang mati. Ada tak orang macam mistika? Jenazah orang mati pada satu hari. Macam mistika kan dia. Sebab apa? Dulu masa hidup orang baca mistika. Macam mistika jelah. Kau kan? Nah. Orang baca Quran, nak tanam baca Quran, solat baca Quran, boleh kita baca hadis. Nak kata makam Al-Quran tu lebih hebat berbanding dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makam Al-Quran tu, sampaikan Al-Quran kalau kata dalam solat, tak boleh baca hadis. Tak boleh baca hadis. Boleh tak kita baca hadis dalam solat? Hadis kursi boleh tak? Tak boleh. Hadis kursi. Boleh. Apa perbezaan antara Al-Quran, hadis kursi kan firman Allah dengan hadis Nabi SAW? Apa beza? Apa perbezaan? Selalu ada program tanyalah ustaz, ini ustaz tanya audio tu. Apa beza? Al-Quran, hadis kursi, hadis Nabi SAW. Al-Quran ingat kan? Al-Quran lafaz dan maknanya daripada Allah Rabbul Izzati. Makna dan lafaz daripada Allah. Nabi tak cerita satu pun, semuanya daripada kalam Allah. Nabi sampaikan biwasitati Jibril alaihi salam. Hadis kursi, makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna daripada Allah, Nabi sebut dengan lafaz dia. Itu hadis kursi. Kan kita dengar hadis firman Allah. Dan ada hadis Nabi sallallahu, makna dan lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan step by step. Selama mana? 23 tahun. Sampaikan orang kafir tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qala al-kafir wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi al-Quran jumlatan wahidah." Kenapa Al-Quran ni tak diturunkan secara jumlah yang satu? Debak sebiji Quran. Kenapa? Kenapa orang telah turunkan Quran ni satu 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 sikit step sampai 23 tahun? Kenapa? Sebab di setiap itu kami beri, kami nak sabitkan hati kamu wahai Muhammad. Sikit, 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 tapi dalam keadaan kamu berubah satu, satu pengajaran, satu pengajaran. Kalau semua kamu diturunkan, kamu tak sempat nak ambil banyak. Nampak? Itu konsep Quran diturunkan sama dengan manusia dijadikan. Kita nak berubah untuk menjadi orang yang hebat, kita pastinya berubah. Berubahnya step by step. Mula hari ni insyaAllah aku pegang Quran dulu. Mula hari ni baca Quran, baca surah-surah yang penting dulu. Sebab kita pun tak apa lancar baca eh? Ambil dengar CD, takkanlah terus malam ni insyaAllah malam ni pun dah khatam juga malam ni. Malam ni terus, malam ni terus tak tidur, terus baca Quran. Lagu tu kan, jangan semangat kan? Sebab itu Nabi kata benda-benda yang baik ni istiqamah wa inqalla, walaupun sikit. Sikit lah bang. Lepas bayang dua baris, eleh malah dua hari. Nanti aku baca tiga lah. Padahal tiga hari dia buat, lepas tu tidur dua tahun. Dia nak istiqamah, berkekalan sikit tak apa. Sebab itu dalam Islam ni dia konsep, kadang-kadang ada juga orang tanya, ustaz macam mana saya nak baca Quran sedangkan Nabi ada sebut siapa-siapa yang baca Quran satu dia baca, dia mendapat satu huruf dia dapat 10 pahala kan? Satu dia dapat 10. Kalau orang yang baca satu, dia baca silap satu huruf, dia mendapat satu dosa.